Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cutsipa, yang dimana tentu saja sangat begitu menghebohkan publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Sebuah pertemuan yang dimana terjadi dan diliput oleh media dan ditanya secara langsung oleh media ataupun tim selebritis, ya guys, di situ pun Haris Priza dan juga Cutsipa sangat terlihat begitu kompak dan juga sangat begitu terlihat adanya kebersamaan tanpa ada batasan di antara kedua pasangan ini. Seakan-akan Haris Priza dan juga Cutsipa nampak terlihat begitu nyaman ketika ditanya oleh tim status selebritis, ya guys. Di situ pun Haris Priza secara gamblang mengutarakan segala sesuatunya terhadap Cutsipa. Namun sebelum lanjut ke isi pembahasan, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah, sahabat Mimin, namun kali ini seperti yang kita ketahui, acara buka bersama yang dilakukan di tempat lokasi syuting Tajwid Cinta menyimpan sebuah rahasia keromantisan antara Haris Priza dan juga Cutsipa. Selain ditanya soal makanan pembuka ataupun makanan untuk berbuka puasa, di situ Haris Priza juga mendapatkan sejumlah tantangan dan juga pertanyaan lainnya dari para tim selebritis, ya guys. Seakan-akan tak ada pembatas di antara keduanya, Haris Priza pun datang dengan membawa mic dan mendekati ataupun menghampiri Cutsipa dengan mengajukan sebuah pertanyaan lewat bahasa Aceh. Di situ Haris Priza meminta Cutsipa untuk mengartikan bahasa yang dia pertanyakan lewat bahasa Aceh yang saat ini mereka lakukan di lokasi syuting. Sedikit lupa namun tentunya tepat jawaban dari Cutsipa. Di situ Cutsipa pun menjawab pertanyaan ataupun kata-kata yang diberikan oleh Haris Priza kepada Cutsipa. Namun di situ ada satu kata yang tidak bisa dijawab oleh Cutsipa, ya guys, hingga akhirnya Haris Priza pun dengan santai dan sambil tersenyum memberikan jawabannya kepada Cutsipa. Disinilah terlihat kebersamaan, kekompakan, bahkan keromantisan di antara keduanya seakan-akan tidak ada batasan-batasan tertentu baik Haris Priza maupun Cutsipa. Hal ini tentu saja membuat para fans saat ini sangat begitu berharap jikalau memang adanya sebuah hubungan yang sangat begitu serius di antara Haris Priza dan juga Cutsipa. Namun tentunya hal ini Haris Priza pun tidak dapat menentukan siapa yang akan dia pilih, ya guys, karena bagaimanapun Haris Priza pernah mengatakan dan menyampaikan jikalau dirinya hanya ingin ta'aruf katanya, ya guys. Begitu juga Cutsipa pernah mengungkapkan di beberapa hari yang lalu jikalau dirinya juga ingin ta'aruf. Nah, sahabat Mimin, mengenai soal Haris Priza dan juga Cutsipa yang dimana mereka sama-sama dari Aceh ataupun berasal dari Aceh, Haris Priza pun akhirnya bernyanyi lagu Aceh bersama dengan Cutsipa. Terlihat kebahagiaan yang sangat begitu hakiki di antara keduanya, seakan-akan Haris Priza lebih terlihat tersenyum melebar ketika bersama dengan Cutsipa. Hal tersebut dapat dibuktikan beberapa video yang memang saat itu tengah bersama Cutsipa terlihat kebahagiaan yang berbeda.
Begitu pula dengan ungkapan dari para netizen, Haris Priza katanya lebih bahagia jikalau tengah bersama Cut Sipa karena Cut Sipa orangnya sangat begitu ceria dan juga supel katanya ya guys. Namun apapun itu, tetap saja wajib memberikan dukungan yang terbaik bagi kedua pasangan couple ini. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.